Ilmu orang Batak itu dulu sangat kuat, bisa dari kampung yang lain ke kampung kita, bisa ditransfer dia punya magic. Ada itu istilahnya orang Batak dulu, si Pahawang Losung katanya, Bu, Losung tempat ini bisa ditembakkan dengan kekuatan jimat atau magic, ya. Jadi mesti ada dia punya penangkal supaya roro jahat yang dikirim tidak boleh kena sama mereka. Itulah makna yang dua ini. Jadi yang cicak ini sebenarnya banyak artinya, karena cicak itu bisa hidup di rumah yang mewah, di rumah yang sederhana, di rumah yang paling sederhana. Bahwa orang Batak itu bisa hidup di mana-mana, bisa lengket di mana-mana, ya. Seperti itu, hiduplah seperti cicak, ya. Kalau ini simbol payudara, termasuk ini simbol orang yang dermawan, orang yang kaya, tapi mesti bisa membantu orang-orang yang lemah tanpa meminta imbalan, ya. Mesti bisa memberikan. Dan kedua, sejauh manapun orang Batak itu merantau, Bapak Ibu, janganlah lupa kepada orang tua dan jangan lupa ke kampung halamannya. Mesti diingat, ya. Itu dia punya makna, ya. Jadi kalau warna rumah orang Batak ini adalah tiga warna, putih, merah, hitam. Yang putih itu Bapak Ibu melambangkan itu dunia atas, ya. Yang merah itu melambangkan dunia tengah, tempat kita tinggal. Yang hitam itu melambangkan dunia kegelapan yang sudah meninggal. Itulah lambang warna rumah tersebut. Oke, kita ke tempat persidangan Bapak Ibu. Ini dia punya nama Kampung Ambarita Huta Sialagan. Arti Ambarita itu Tarbarita terkenal, Huta itu bahasa Bataknya itu satu perkampungan. Sialagan itulah marga raja yang ada di sini. Jadi yang memimpin kerajaan dulu adalah marga Sialagan. Dan inilah Bapak Ibu lokasi istana. Lokasi istana ini dikelilingi dengan tembok batu semua. Kalau dibilang bahasa Bataknya Pak, Parik Nihuta. Dan tradisi di sininya Bapak Ibu, satu pintu masuk, satu pintu keluar. Di dalam pintu masuk dan pintu keluar ada bidang dulu namanya itu Ulu Balang. Ulu Balang itu adalah penjaga. Beda dengan Pamulu Balang, Pak, ya. Pamulu Balang itu kalau menurut sejarahnya dulu, ini dulu sebelum dibuat ini patung, dan ada katanya dulu anak-anak yang diculik, ya. Tapi anak-anak ini mesti bisa diperintahkan raja. Apapun dibilang raja mesti dia mau, mesti dibujuk. Kalau sudah menurut, nanti anak-anak ini nanti dibunuh. Kalau menurut sejarah dulu itu timah dimasukkan ke dalam mulutnya, ya. Nanti dia mati sendiri. Nanti minyak badannya ini nanti Bapak Ibu dimasukkan dalam patung ini. Dan patungnya ini dulu mempunyai magic dan ini bisa membunuh atau itulah dibuat raja. Itu dibilang namanya Pangulu Balang. Beda dengan Ulu Balang. Itu namanya tadi Pangulu Balang, ya, patung yang ada magic, ya. Kalau Ulu Balang itu adalah panglima raja atau penjaga, ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau udah bisa masuk ke tempat ini dulu, itu udah bisa lah dianggap tamu raja, ya. Oke Bapak Ibu, inilah yang dibilang namanya itu Batu Kusti, tempat musyawarah dan tempat memutuskan masalah-masalah, ya. Jadi kalau zaman dahulu kala, bila mana orang Batak itu mengadakan pesta, bangun rumah, baik pun mau menanam dia punya tanam-tanaman, mereka harus berunding dulu di sini. Kalau dibilang Pak itu bahasa Bataknya manitiari, arti manitiari untuk melihat hari yang lebih bagus, supaya nanti apa rencana mereka, supaya tidak ada halangan atau hambatan, ya, seperti itu. Dan kedua, bila mana dulunya ada orang bersalah itu, diadili atau diputuskan dia punya hukuman adalah di tempat ini. Jadi kalau ada dulu yang bersalah di kawasan ini Bapak Ibu, dia ditangkap, dibawa ke sini, sebelum diadili, dimasukkan dalam penjara yang dituliskan itu Skamlok, tempat pemasungan, ya. Ini tempat yang si terdakwa, inilah sepertinya dulu penjara orang Batak, ya. Iya, nanti dapat hari yang ditentukan untuk memutuskan ini si terdakwa, ya. Si terdakwa diangkatlah ke kursi yang paling kecil. Di sini ada saksi si terdakwa, ini ada pengawal, ya. Dan di sini adalah itu pengetua-pengetua kampung. Dan di sininya khususnya orang-orang yang terpenting. Jadi kalau masyarakat biasa, Bapak Ibu, mereka menyaksikan di luar tempat ini, ya. Di luar tempat ini. Oke, nanti untuk memutuskan hukuman si terdakwa dan si terdakwanya diangkatlah ke sini, nanti si raja tanya dia punya saksi apa dia punya kesalahan. Bila mana dia itu mata-mata musuh, dia raja mata-mata musuh. Jadi kalau dia itu mata-mata musuh, dia punya hukuman mesti kita pancung. Supaya dia punya masyarakat, Bapak Ibu, tahu ini hukuman si terdakwa, ya. Tapi ini si terdakwa ini, Bapak Ibu, dia punya jimat atau kekebalan ini sudah pasti ada. Karena orang Batak itu dulu yang diperkuat adalah ilmu karena belum ada agama. Tapi nanti untuk menghilangkan kekebalan ini si terdakwa, nanti itu si raja perintahkan datunya. Lihat dulu hari apa hari kelemahan dia. Supaya dia punya kekebalannya bisa dihilangkan semua, ya.
nanti itu si Datu atau dukunnya nanti Bapak Ibu mengambil dia punya buku, namanya buku Pustaka Laklak. Ya, kayak orang Jawa bilang kayak buku primbon. Ini buku mantra-mantra, buku jimat-jimat, lengkap buku obat-obatan di situ dengan tangkalannya. Nanti duplikannya saya tunjukkan nanti di sana ya. Nanti itu si Datu mengambil ini, nanti si Datunya berdua minta petunjuk seperti ini posisinya ya. Ini simbol patung ini. Tapi saya bilang Bapak Ibu, setiap mereka berdua dulu mesti ada itu sesajen tempat dia punya persembahannya. Dan dulu ada itu piring orang Batak, Pak, namanya itu safa, terbuat dari piring dari kayu ya. Nanti dibuatlah di situ makanan-makanan tempat persembahannya, baru nanti itu si Datu mengambil dia punya buku dan dia minta, tolong dulu tunjukkan di mana kekuatan dan kelemahan ini si terdakwa, supaya dia punya kekebalannya bisa hilang, saya hilangkan semua. Nanti ini Datunya ini nanti Bapak Ibu masuk kerasukan, kesurupan ya, kesurupan. Kalau kesurupan itu Bapak Ibu itu kayaknya nggak sadar itu ya, ngomongnya pun nanti itu bahasa Batak asli ya. Nah seperti itu, nanti sesudah udah tahu di mana dia punya kelemahan ini si terdakwa, dia punya mencingnya nanti udah bisa dihilangkan, baru nanti si terdakwa ini nanti Bapak Ibu barulah dibawa ke sana, dan di sana lah tempat eksekusi pemenggalannya, dan di sini tempat sidang untuk memutuskan apa dia punya hukumannya seperti itu. Jadi inilah Bapak Ibu yang dibilang orang Batak namanya itu Parhalan, itu bahasa Bataknya. Parhalan itu atau tanggalan untuk melihat hari yang baik, hari yang tidak baik dari sinilah. Tapi tanggalan orang Batak ini Bapak Ibu cuma 30 hari 1 bulan, tidak ada 31, tidak ada 29. Semua 30 hari ya. Jadi kalau bahasa Bataknya itu bilang bulan itu Sipaha. Sipaha Sada, Sipaha 2, Sipaha 3, Sipaha 4, Sipaha sampai Sipaha 12, itulah bulan 12 ya. Jadi bulan itu dibilang Sipaha ya. Tapi jangan bilang salah, bilang nanti Pak ya. Nah, nanti Pak 1, Pak 2 nanti bisa nanti marah orang Batak ya. Nah, harus Sipaha. Nah, seperti yang ditarik dikit Pak ya. Oke, inilah tadi Bapak Ibu yang saya bilang namanya buku Pustaka Laklak ya. Ini lengkap dengan tanggalannya ya, lengkap dengan tanggalannya. Jadi dulu bila mana ada orang yang sakit pergi sama Datu ya, dukun untuk mengobati, digunakanlah dengan ini. Kalau dibilang orang Batak namanya itu ditabas ya, atau dibaca mantra-mantranya ya. Nah, dulu obatnya katanya dulu alami itu Pak, Bapak Ibu ya. Itu macam itu daun-daunan itu diolah ya, baru nanti dibacakanlah dengan mantra-mantra ini. Ya namanya itu buku Pustaka Laklak ini. Oke, udah bisa Bang? Oke, jadi inilah Bapak Ibu yang dibilang namanya itu Tukok Tunggal Panaluan ya. Aslinya ini dulu ya tukok, tukok bukan tongkat Pak Bu ya, bahasa Bataknya Tukok Tunggal Panaluan ya. Ya, tongkat itu bahasa Indonesia itu Bu ya. Nah, Tukok Tunggal Panaluan ya. Aslinya ini dulu yang besar dan yang tinggi. Kalau menurut sejarahnya yang aslinya dulu itu bisa berkomunikasi dengan dia punya roh-roh ya. Kalau mereka pun ada acara hujan datang, ini hujan Bapak Ibu bisa dipindahkan ke yang lain ya. Nah seperti itu, itulah kekuatan jimatnya. Karena ini Bapak Ibu duplikanya, sekarang ada acara kita karena datang hujan, nggak boleh kita pindahkan Bu, karena nggak ada kekuatan jimat magic tongkat ini ya, yang ini yang duplikanya. Oke Bapak Ibu, itulah nama benda-benda ini. Oke, jadi tadi Raja udah memutuskan hukuman si terdakwa Bapak Ibu. Si terdakwanya dibawa lagi ke sini ya, ya dibawa ke sini. Tapi di sini dulu Bapak Ibu udah disediakan itu makanan yang terakhir ya, makanan yang terakhir. Tapi di dalam makanan ini Bapak Ibu udah disediakan itu udah dicampur dengan dia punya ramuan-ramuan sesuai apa yang sudah diminta Datu, petunjuk yang sudah diberikan sama dia ya. Dan dengan tujuan Bapak Ibu untuk melemahkan kekebalan yang ada dalam tubuhnya ya. Nanti dia makan nanti itu Bapak Ibu ya, nanti dia punya mata ditutup ya. Oke, sudah kita bayangkan ini Pak, ini terikat ini ya. Nanti Bapak ini makanlah langsung pakai mulut. Sorry Pak ya, karena ini Bapak si terdakwa ini udah dianggap seperti binatang karena dia punya kesalahan ya. Udah siap dia makan Bapak Ibu seperti ini, baru nanti ditarik seperti ini. Jadi bila mana ada pakaian seperti ini mesti dibuka semua. Jadi kita buka Bapak Ibu. Ya, siapa dibuka Bang? Ya, kenapa dibuka Bapak Ibu? Mana tahu ada jimat-jimatnya disimpan dalam badannya ini, pinggangnya atau di bawah pinggangnya dikit lagi ya, supaya dibuang semua. Karena nanti ada hukuman sama dia punya bodyguard. Kalau tidak bisa dipenggal dengan sekali penggal, bodyguardnya mesti dihukum si raja ya, seperti itu. Jadi mesti dicek dulu. Sesudah nanti dicek ini Bapak Ibu, baru ini ditutuplah dengan kain ulos. Ya ditutup, bukan mungil Bapak Ibu kayak. Nanti ditutup, nanti kakinya ini diikat dengan dia punya rotan ya. Tapi nanti Bapak ini diangkatlah ke meja sana ya. Tapi Bapak ini dia kita lagi. Langsung aja. Jadi nanti saya ambil ini dia punya bukunya, saya baca mantra-mantranya, baru saya letakkan ke bagian tubuhnya.
supaya benar-benar ilmunya bisa supaya hilang semua ya. Nanti saya ambil lagi tongkat ini, saya baca ini mantra-mantranya. Dibaca mantra-mantra ini Pak ini, nanti keliling sampai 7 keliling. Ini sekilan ini meminta kekuatan. Nanti seperti yang menari-menari Pak ya. Ya, seperti yang menari-menari seperti ini, baru nanti ini si terdakwa, baru nanti si Agus mengucapkan horas, 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 dan dia punya masyarakat menyaut dengan horas, dan tongkat ini dipukul dari atas sampai ke bawah. Tapi dulu ya. Ya, nah saya kasih magic dulu. Menjerit. Ya, saya pukul dari atas sampai bawah. Ya. Ah, seperti itu. Kurasa di sini nanti Bu lebih kuat. Ya. Kalau dia itu sudah menjerit Bapak Ibu, berarti dia punya kekebalan sudah benar-benar hilang. Tapi untuk memastikan Bapak Ibu, nanti ambillah pisau kecil seperti ini dan disayat lagi. Bisa. Di sini nanti suara Bapak ini lebih kuat lagi. Ya. Lagi, dan sesudah itu nanti Bapak Ibu diambil lagi asam, apa asam dan diperas iya, dengan tubuh yang luka. Di sini lagi lebih kuat lagi nanti orang. Seperti itu Bapak Ibu ya. Actingnya mantap. Ya, dan dia punya jimat tidak ada lagi. Baru Bapak ini diangkat lagi sini, dia udah siap dipenggal. Belum mati ya? Belum, Pak, masih dicek dulu magic. Nah, pakai sandalnya Pak. Oke. Pakai sandalnya Pak nanti lebih kuat seperti ini Pak. Sudah sini Pak, sini. Gini Pak ya. Sekali ya. Oke. Dan di sini ada tempat penampungan dia punya darah. Tunggu Bang. Oke. Di sini ada tempat penampungan darahnya dan si Algojonya mengucapkan kepada semua dia punya masyarakat, horas, 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 horas. Yes. Gue udah habis, enggak ada suara. Masih suara lah. Oh, suara. Masih ada rasa. Oke, Pak. Udah siap? Oke, tepuk tangan dulu sama Bapak kita nih. Kenapa ada beneran tadi? Beneran harusnya. Pokoknya kau juga ayam, Bapak. Nanti kepala dengan darahnya diangkatlah ke sini. Dia punya badan itu, Bapak Ibu, dilentangkanlah di meja sini. Ya? Badannya? Iya, badannya. Nanti dia punya dada itu dibelah untuk mengambil hati dengan jantungnya. Ini yang diangkat, inilah yang dipotong-potong kecil-kecil Bapak Ibu. What? Ya, nanti dicampur dengan darah tadi. Ya, dikasihlah asam banyak-banyak. Ya, kalau orang Batak bilang namanya itu nanyura, artinya asam memasak daging tadi, ya. Dan inilah nanti Bapak Ibu dipersembahkan sama raja dengan panglima-panglima raja. Inilah dulu yang dimakan. Itulah yang dibilang orang Batak itu dulu makan orang. Dan dengan tujuan itu Bapak Ibu dia makan, dan ini sekarang untuk menambah kekebalan, menambah kekuatan ya, supaya mereka itu lebih kuat, lebih strong, dia punya kekuatan jimat atau magic ya. Tapi kalau ini sisa badan dengan kepala ini dibuang Bapak Ibu jauh-jauh. Itu sisanya, sisanya. Ya, sisanya. Dan tempat pembuangannya itu tidak boleh disentuh selama 7 hari 7 malam. Bisa katanya nanti roh jahatnya kembali sama kita. Dan itulah aturan si raja. Jadi kalau menurut sejarahnya, terakhirnya dia punya eksekusi tidak berlaku lagi tahun 1816. Sesudah itu datanglah misionaris-misionaris yang dari luar. Tapi yang berhasil itu Bapak Ibu yang dari Jerman, yang dia punya nama Dr. Ludwig Nomensen. Dialah yang menyebarkan agama, dan lama-kelamaan ini Bapak Ibu dihilangkanlah, tinggal dia punya story-nya lah sampai sekarang. Itulah sejarah kampung ini. Kampung Sialagan. Sialagan.